Hey, what's up everybody? Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan atau cara bermain game Car X Street di Android ya. Dan bagi pemula kalian wajib simak video cara bermainnya. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini pertama-tama yang perlu kalian lakukan yaitu kalian silakan menginstal aplikasinya atau mendownload aplikasinya melalui Google Play Store di HP kalian masing-masing. Kalian tinggal ketik saja yaitu Car X Street dan nanti kalian akan muncul menemukan Car X Street di bagian kedua ini. Nah, setelah kalian install aplikasinya, kalian langsung saja membukanya. Nah, di sini pertama kalian akan diarahkan untuk mendownload atau menginstal data-datanya sekitar 1 GB ya. Setelah kalian menyelesaikan untuk menginstal data-datanya, kalian akan diarahkan seperti ini. Nah, di sini kalian di over 18 yo. Oke, kita konfirmasi saja. Kemudian di sini kita accept saja. Nah, kemudian kita save saja seperti ini. Nah, kemudian kita tunggu ya sampai loadingnya selesai. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja ya untuk email kalian dan password kalian. Di sini kita tinggal sync up saja ya seperti ini. Atau kalian tinggal back, kita sync in. Oke, sorry ya, kita sync up di sini. Seperti ini kalian masukkan email kalian ya. Nah, di sini saya akan memasukkan email untuk memasukkan di sini ya. Jadi di sini kita gunakan ini saja. Oke, sorry ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita klik centang. Kemudian di sini kalian masukkan passwordnya ya. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Oke, kita simpan saja. Kemudian kita konfirmasi lagi passwordnya ya teman-teman. Seperti ini kita centang. Kemudian kita simpan. Setelah kalian simpan, kemudian kalian klik bagian continue. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tunggu loadingnya lagi ya teman-teman sampai selesai. Nah, di sini update ya teman-teman, di sini update, kita klik OK saja. Kita tunggu ya kemudian sampai loading warna biru ini yang di bawah ini sampai sini ya teman-teman, sampai selesai. Kita tunggu saja. Nah, di sini loadingnya sudah selesai ya. Nah, di sini Car X Technologies ya. Nah, di sini masih animasinya ya teman-teman untuk dari game Car X Street-nya. Nah, di sini ada Paris ya. Oke, kita tunggu saja. Kita klik next ya, teman-teman. Kita klik next. Dan kemudian di sini kalian tinggal kontrol tipe ya. Nah, di sini kalian bisa menggoyangkan HP kalian. Kemudian di sini ada tombol, kemudian di sini ada steering wheel. Kita gunakan steering wheel saja seperti ini. Kemudian kita klik bagian next. Kemudian kita klik bagian next. Oke. Nah, di sini kalian akan diarahkan untuk seperti ini ya. Nah, di sini untuk rim. Oke. Di sini untuk speednya ya, teman-teman. Oke, kita bermain dulu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk nose-nya ya, teman-teman, kalian aktifkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kalian bisa rim. Nah, tombol sini untuk menyetir ya, di tombol kiri ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat mapnya ya. Untuk mapnya di bagian pojok kiri atas ini. Nah, seperti ini ya teman-teman cara bermainnya. Kalian tinggal ikutin saja ya. Nah, begitulah cara memainkan atau bermain game Car X Street di Android dengan mudah, simpel dan cepat. Dan selamat mencoba.